capek habis shopping di Lippo Plaza Lubulinggau, kalau kamu lapar, langsung aja naik ke lantai 3 ya. Di sana ada menu tenan dapur Pangeran dan Kak Cik. Kamu bisa makan aneka menu lezat dan minuman yang menyegarkan. Dapur Pangeran milik Yodi ini dibuka sejak tahun 2015. Usaha rumahan ini awalnya hanya di Jalan Pioner. Lalu, sejak tahun 2017 buka di Lippo Plaza Lubulinggau. Saya masuk ke Lippo Plaza Lubulinggau. Kita masuk ke Lippo, selain sebelah, kita menu kita dessert dan olahan-olahan buah yang berbasis buah semuanya. Jadi waktu itu yang pertama sekali itu ada winter avocado, pokat kocok lah. Kemudian ada mango island yang berbasis mangga. Kemudian ada memakai buah naga. Nah, kemudian dari kombinasi dari situ sampai sekarang yang paling tenar justru malah kombinasinya ada Wakanda Shake, kombinasi antara mangga dan Wakanda dengan pokat. Kemudian ada Iron Armor. Jadi, dipastikan lelahmu habis belanja bisa segera terhapuskan saat kamu sudah menyantap sajian istimewa di Dapur Pangeran. Yang mau seblak, sosis bakar, atau menu dessert, ada semua di sini. Harganya mulai Rp15.000 sampai dengan Rp27.000 per porsi. Coba minumannya guys, supaya pedesnya hilang. Ini nama
Bentar. Nih. Mantap, guys. Rugi kalau kalian enggak coba. Icon apa? Ya. Eh, ada satu lagi, guys. Gedenya sama aku. Ini Wakanda. Kalian ingin gak sih itu nama apa sih? Itu untuk pecinta filmnya Marvel, guys. Kita coba. Ini kayaknya sama sih dari Wakanda sama teman Anda. Coba ya, guys. Eh, jangan salah. Ini tuh juga hanya ada di Dapur Pangeran. Jadi kalau mau coba, cusan ke Dapur Pangeran. Sama segernya sama mantapnya. Mangganya juga pas. Udah makan yang pedas, minum yang segar. Ayo buruan. Kita ke dapur. Belum pencinta drakor kalau belum cobain steamboat ini, guys.